Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris. Kita channel GSL guys, kita lanjutin lagi. Ini album dari Papa Sungjin guys. Kemarin gue udah react, kan gue lupa, gue masih ini lupa judulnya guys ya. Nah ini judulnya yang berikutnya sekarang, I don't wanna lose. Nah oke guys, kita react lagi guys. Ini gue penasaran sama chord progression, sama sound-sound tone drumnya itu gue suka banget yang lagu pertamanya guys. Jadi kira-kira ini yang I don't wanna lose, let's go guys. Plocky Honky. Aduh, lagu chill-chill gini. Main ambience ya. Oke. Basah. Reverb. Asik. Capture emosinya asik, mic-nya. Swell. Chord-nya. Chord-nya, guys. Oke. Dobler sini vokalnya. Nice. Gila vokalnya. Glissando ya. Treatment vokalnya gue suka deh, asik. Piano juga reverb banget ya, room banget. Masuk snap. Vokal juga gak terlalu diedit guys, asik. Enggak, maksudnya raw-nya guys. Jadi napas-napasnya itu, keep it natural. Mayor ya. Kiri kuping gelitik-gelitik gitarnya, asik. Build-nya enak tuh, ada akustik gitar guys. Kecik-kecik. Pemilihan ride-nya gue suka guys. Sebelah kiri kuping kalian. Ting, ting. Seraknya. Ini juga ambil chord tingginya guys. Voicing tinggi. Gitar di sebelah kanan. Tinggi tapi tetap gemuk. Asik. Timpan itu, sorry. Iya, yeah, timpan ya. Timpannya roll. Lebar, backing vokalnya. Oke, filter. Akustiknya juga asik ngeteknya. Separasinya enak, guys. Triplet tuh. Gue gak tau tuh kayak suara bass apa suara cello. Sorry, pianonya bapok gitu, keren. Tom juga asik lagi, sorry guys. Berasa room banget, nice. Keep it raw baby. Tuti sama piano ya, gitar. Produksinya gokil guys. Ini maksudnya terasa nggak terlalu terproses guys. Ya gue suka deh. Apa drumnya juga roomy banget. Pas dia mukul floor tuh lebih berasa roomnya guys. Itu juga gitar akustik cara ngetek ya guys. Jadi kericik-kericik itu high frekuensi berasa banget. Middle sampai high frekuensi itu berasa banget. Gitar juga tone-nya enak banget guys. Ancur in a good way guys. Gokil. Dibuang ke sebelah kanan. Jadi kayak ngerasa, apa gue ngerasa tuh feel kuping kanan tuh masih bulat gitu guys. Jadi kayak gak fokus di tengah, gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe, Chris Arnold guys. Plucky.